Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan dalam forum kita sebelum kita akan menaikkan surat jemaah sekolah sekolah insyaAllah. Teman-teman yang saya hormati dari yang saya sendiri, dalam kita berbicara tentang peranan anak muda, semua yang tadi saya sebut tadi, beberapa perkara, empat perkara yang perlu ada dalam diri kita. Kalau kita ada ilmu, tamu aman, itu pun tidak ada. Tidak boleh. Kalau kita ada idealism, kita bercakap ataupun kita mempunyai rasa sesuatu perkara itu, tapi sebab kita tidak ada ilmu, maka orang kata, aku bercakap itu kosong. Ataupun kalau kamu bercakap sesuatu perkara, kamu ada asas sesuatu tindakan, maka itu hanya bercakap tapi tidak ada tindakan. Jadi ini perkara-perkara yang ada dalam diri kita yang mana-mana kita untuk buat. Sebab itu rakan-rakan yang saya hormati, bagaimana kita nak memastikan bahawa pandangan, rujukan yang kita selalu dengar tentang orang muda. Sebab apa orang selalu sebut tentang peranan orang muda? Kenapa orang tekankan sangat tentang orang muda? Kenapa orang tidak sangat dengan orang muda? Sebab apa orang muda ini yang akan menentukan bangun dan jatuhnya sesebuah kemat? Bukan negara tentang sesebuah kemat. Kalau kita selalu dengar ungkapan-ungkapan orang, memang disebut tentang bagaimana peranan orang muda itu sendiri yang akhirnya akan menentukan pilihan negara. Jadi ini antara lain merupakan perkara-perkara yang perlu ada dalam diri kita, perlu ada pada setiap perkara individu. Ini bukan istilahnya yang kata, kalau saya tak nak buat, tak buatlah. Tapi kita nak pastikan bahawa kalau kita ini sudah dapat sesuatu perkara, kita dapat manfaatkan dengan sebaik. Sebab perkara-perkara yang saya mati dari yang saya kasih ini, tak semua ada ruang dan peluang untuk bersama-sama dalam program seperti ini. Ramai daripada kita, kawan-kawan kita, malam ini kita tak tahu mereka di mana. Mungkin mereka di malam ini terlebih. Mungkin malam ini mereka aksiden. Boleh kata orang lain tanya itu. Tapi kenapa kita berada di sini? Kenapa kita susah payah berada di sini? Sebab Allah nak beri ruang kepada kita. Allah nak beri kita petunjuk. Allah nak beri kita panduan. Dengan panduan ini akhirnya akan membentuk jantung diri kita. Yang akhirnya menjadi inspirasi yang kita sebutkan. Bagaimana kubuah hasanah itu dijadikan sebagai contoh model dan tauladan. Para Rasulullah bagi cerita-cerita yang dahulu, memang kita akan rasa bahawa ialah kita akan anggap bahawa kita ini orang muda. Istilahnya, individu yang melakukan suatu perkara itu, aku lah yang pertama. Saya lah orang pertama yang sihat-sihat. Saya lah orang pertama yang membuat sesuatu. Tapi kalau kita fikir bahawa kita ini telah melalui satu proses yang lama, sebenarnya kita baca apa yang sebenarnya generasi dahulu telah buat. Kalau kata kita ini orang dakwah, sebenarnya Nabi itu telah awal melakukan proses dakwah. Dan dakwah itu akhirnya dapat pada kita. Nikmat iman dan Islam itu akhirnya dapat pada kita. Jadi di simpangan yang perlu ada, bagaimana kita nak memastikan bahawa benda ataupun orang muda, fikiran siapa pun, kita nak tahu mereka ini sebagai individu yang benar. Bukan sahaja membantu orang lain, tapi dia akan bantu dia, dia akan bentuk diri dia, dia akan bantu komuniti dia, keluarga dia dan akhirnya negara dia. Dan matlamat-matlamat yang kita sebutkan tadi, matlamat-matlamat yang kita itu matlamat akhir. Wallah. Terima kasih Saudara Fahmi atas pasal yang panjang lebar dan sangat padat. Harap-harap adik-adik kita dapat cerna, faham dan mendapat inspirasi untuk melakukan sesuatu dalam diri kita. Kita terus kepada Saudara Izzah kita. Untuk kursi yang kedua ni, soalan yang kedua untuk Saudara Izzah. Macam manalah kita nak galakkan adik-adik kita yang ada depan kita ni, adik-adik yang kita sayang, yang kita kasih ini, untuk mereka dapat berperanan dengan baik. Ya, kalau mungkin ada antara adik-adik di sini yang mungkin berada di universiti. Ya, kalau malam tadi, mungkin ada adik-adik yang dengar bikin FM, Abang Fahmi dan juga Kak Siti Sakinah secara video membincangkan bagaimana kita nak semua orang melaksanakan berperanan dengan baik di mana saja mereka berada. Ya? Macam Abang Isha, graduate universiti kuasaan Malaysia dan sekarang berperanan dengan baik sebagai kota motivasi, perundi motivasi lah sebenarnya dikaitkan begitu. Dan juga berperanan, ya, sebab kita nak melaksanakan kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup baginda sebaik-baik manusia.
anak-anak murai ya. Kalau itu supaya adik-adik kita pada malam ini dapat inspirasi. Seperti di mana saya juga berada, apa kedudukan mereka sebagai anak pelajar dan sebagainya, mereka akan laksanakan dengan sebagainya. Terima kasih. Kawan. Jadi ada sisi dia ibu ayah yang masih lagi setia untuk sama mendengar cerita kita hari ini tentang aktivitian inspirasi negara. Disebutkan tentang dalam proses pertahanan pula. Dan sudah pastilah bila kita dah ambil inspirasi daripada manusia, daripada pengalaman, daripada alam, daripada sumber apa juga, maka selepas itu ialah prosesnya bagaimana kita nak berperanan. Dan saya lihat dia ada beberapa cara untuk kita berperanan sebagai seorang yang namanya belia ataupun titian atau insyaAllah. Kalaulah saya nak inspirasi untuk memberikan gambaran itu dengan mudah, barangkali saya akan ambil contoh cawan dan juga air. Biasanya ada lagi tak kita tahu. So kita ambil lagi ada kan. So gambarkan itu lah. So kalau katakan ada gelas ke sini, gelas itu tak akan boleh berperanan selama mana kita telah buka. Maknanya kita tak buka dia untuk letak dia punya muncung tempat masuk air di atas. Dan kalau kita mula-mula letak, nanti orang kita dia akan lapik dia dan dia akan ada gelas dan dia tutup gelas itu. Dan takkan boleh berperanan gelas itu sampai lah kita angkat gelas itu dan kita letak dia terbuka dia punya, orang nak kata apa ya, mulut dia lah. Dia punya tempat kita nak tuang air. So itu proses pertama untuk gelas itu berperan. Sama juga sebagai belia ataupun siapa juga kita dalam kehidupan kita, proses pertama untuk kita berperanan ialah dengan kita membuka hati kita. Itu benda penting. Kalau katakan kita jumpa belia yang tak ada orang kata inspirasi apa-apa, kita yakinlah saya bahawa sebenarnya hatinya belum terbuka ataupun dia belum mencari jalan untuk membuka hati. So kenapa hati? Kalau tak buka hati, tutup hati, tak dapat apa-apa. Tak boleh berperanan. Jangan cerita pasal peranan yang lebih besar. Dia nak berperanan pun tak boleh kerana berperanan proses pertama yang sangat penting, iaitu membuka hati. Dan bila kita buka cawan, gelas dan sebagainya, kita buka sebelum kita tuang air. Kalau saya lah, saya tak pasti orang lain. Tapi biasanya orang lain makan di kopi yang sama. Kita akan cek ke cawan. Bersih ke tak bersih? Tak terus keluar. Kita akan cek bersih ke tak bersih. Kalau tak bersih, maka nanti kita akan pergi ke orang lain untuk suci dia sikit. Baru kita gunakan. So, ini proses seterusnya dalam konteks kita berperanan. Beliau sekian, beliau sekian, kita buka hati kita satu perkara. Yang kedua ialah kita bersih dan sucikan hati kita itu. Perkara kedua yang sangat penting. So, kalau kita nak berperanan sebagai beliau yang hebat, proses membersihkan hati kita kena buat. Itu sebabnya kita kena dekat dengan Al-Quran. Itu sebabnya kita kena dekat dengan masjid. Itu sebabnya kita kena dekat dengan majlis ilmu dan sebagainya. Kerana itu proses membersihkan hati. Kalau generasi belia berada di luar, jauh daripada perkara yang menyucikan hati, buat perkara di luar daripada perkara yang menyucikan hati, apa yang kita harapkan peranan yang akan mereka berikan? So itu sebabnya perkara kedua, selepas kita buka hati macam kita buka cawan atau gelas, ialah kita pastikan dia bersih atau tidak. Kalau tak bersih, kita bersihkan. Kalau dah bersih, Alhamdulillah, kita boleh terus kepada seterusnya. Apa kita buat? Tak tengok bersih, kita pun tengok ada air mineral dalam itu. Kita pun buka tutupnya, kadang-kadang ketat, kadang-kadang tak ketat. Nanti tak pasti ketat-ketat, kita sampai kita tahu lah. Nanti kita buka, kemudian nanti kita akan tuang air masuk ke dalam gelas ataupun cawan. Menuang air masuk ke dalam gelas adalah proses ketiga. So, beliau-beliau sekalian yang kita dengar kat sini, hari kita bersama, proses kita untuk berperanan ialah kita kena tuang pengisian dalam diri kita. So, tuang pengisian maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam hati yang sudah dibuka dan dibersihkan ialah proses untuk kita berperanan. So, sebabnya bila kita sebut kita menuang atau memasukkan, sudah pasti yang akan kita masukkan apa? Ilmu. Yang akan kita masukkan apa? Pengalaman. Pengalaman siapa? Macam Abang Fahmi sebut tadi, pengalaman orang-orang yang ada pengalaman. Belia tak ada pengalaman lagi, tanya cerita-cerita. So tanya orang-orang yang berpengalaman tentang apa yang sepatutnya. Apa yang sepatutnya kita buat. Dan masukkan itu sebanyak mungkin. Kalau kita ada gelas tinggi, maka kita akan tuang berapa banyak? Selagi boleh.
selagi boleh kita minum, selagi boleh kita minum. Kalau ada sesiapa katakan ada gelas panjang, jadi kita boleh tuang sikit. Dia orang tak sikit kan? Rasa tuang sikit sangat, banyak lagi orang pun. Dan selalu disebut dia. So, sama juga. Sebagai pendia, rumah anda besar. Kenapa? Kesungguhan itu ada, kecekalan itu ada, semangat ada, kekuatan ada, orang kata kecerdasan itu ada. Zaman dulu, zaman Roman, zaman ini lah, zaman yang kita kena tuang banyak. Jangan kita masukkan sesuatu yang kita bukan dalam tu. Dia akan menyebabkan kita bersikap yang masuk. So, masukkan sesuatu yang baik-baik. Sebagaimana air dan kita masukkan ke dalam gelas yang kita buka dan kita cuci dan kita bersihkan. So, itu proses kita berperanan yang seterusnya. Dan katakan kita dah isi, inilah penuh dah gelas dengan air. Aku seterusnya kita buat. Tak tunggu lama-lama. Maknanya saya akan terus ambil dan saya akan minum. Maknanya air tadi dimasukkan ke dalam gelas, sifatnya apa? Sifat yang sementara. Dan dia mesti dikeluarkan dan dimanfaatkan dengan minum. Sama juga beli-beli sekalian. Bila kita sebut tentang kita masukkan ilmu, kita masukkan pengalaman, kita masukkan semua dalam kita punya cangcil, gelas kehidupan kita ini. Maka nanti kita akan dapat sesuatu yang kita kena berkanan, apa dia? Tuang semula. Tuang kepada siapa? Tuang kepada masyarakat. Beri kepada siapa? Beri kepada yang memerlukan. Orang haus, orang dahaga, orang memerlukan pada itu. So, kita bagi. So, itu sebabnya bila kita sebut tentang berperanan sebagai dia, maka peranannya ialah dengan kita tuang balik ilmu. Dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan apa yang ada dalam itu? Katakan gelas itu dan kita tuangkan adalah air putih. Maka kita keluarkan apa? Air putih lah. Peranan air putih lah. Katakan dalam gelas itu tak pernah terjadi dalam sejarah ceramah, air sirap tak pernah terjadi. Kalau ada, tak ada. Tapi tak ada. Air sirap kita masukkan. So, apa yang kita akan tuangkan? Kita tuangkan peranan air sirap. Manisnya tak pernah cakap kan? Sebabnya dapat air sirap. Katakan yang dimasukkan adalah dia tarik. Maka apa yang kita tuangkan? Dia tarik. Itu sebab jadi kita tak akan sebut tentang peranan saya yang sedikit. Contohnya dalam bidang motivasi. Maka itulah yang saya kena tuangkan. Ilmu ini saya dapat bila masa saya belajar sebagai dia. Kemudian katakan peranan saya sebagai penasyid. Maka apa yang saya kena keluarkan? Kena keluarkanlah sesuatu untuk sampaikan sesuatu dalam bentuk irama. Malam ini kita kasi, esok malam kita pergi. Esok siap kan? Semalam dah boleh tergantung untuk kalibun malam pada tim FM. Esok pagi-pagi dah kena bergerak. Keterangan dia awal untuk sumbangkan pula. Tak tahu sumbang ke tak boleh nyanyi. Biasa orang kata tak sumbang lah. Tapi dia disebut sumbangkan. Sumbangkan suara pula di sana. So apa buat? Dalam keterangan itu. Ada orang yang hebat pula dalam bidang IT. Katakan dia sudah keluarkan bidang itu untuk memajukan masyarakat kita. Maka kita tengok tadi kita belajar dari kita jelas, inspirasi kita jelas, tapi kita nampak ada peranan kita. Buka, cuci, bersih, masuk dan perkara-perkara yang baik, kemudian keluarkan semula sebagai manfaat kepada yang lain-lain. Barangkali itu kita boleh nampak dengan jelas macam mana step-stepnya supaya kita berperanan, dan peranan itu sangat luas. Apa sahaja yang ada dari segi ilmu kita, kita boleh berperanan kalau kita mahu. Allah. Terima kasih sekali lagi saya berharap sangat menarik hati perbandingan dalam yang diberikan itu. Adik-adik menarik Abang Izzah sebut tadi tentang ada vacuum. Kita boleh benarkan ada vacuum. Bila ada vacuum, dia yang masuk pada benda yang boleh mengubarakan. Abang Izzah ya, betul kan? Dan untuk seterusnya, kita ada soalan di sini. Kak Wakil, kita simpan sekejap ya. Kita nak tulis ke soalan yang kedua untuk Abang Fahmi atau Abang Izzah. Tadi, Sarah Fahmi ada sebut bagaimana pentingnya benda ini disebut oleh ulama cendekiawan-cendekiawan Islam. Dia yang menentukan jatuh dan bangunnya sesuatu bangsa ataupun peradaban terletak pada dia. Pada benda-benda dia pendapat dia, Ibn Khaldun pun ada pendapat dia. Ibn Khaldun kata misalnya mula-mula kemewahan itu memberikan kekuatan pada sesuatu bangsa, dan kekuatan itu ditambah kuat
pertolongan juga, pertambahan bilangan beliau. Tapi akhirnya disebabkan hal-hal tertentu, dia boleh untungkan kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak menafikan yang kita sebutkan, dengar ataupun kita rasa itu suatu pengiktirafan sebenarnya. Kita rasa kalau kita ni masih lagi orang muda. Apabila masyarakat, ulama, intelektual, golongan ilmuwan itu mengambil kira peranan anak muda sebagai satu faktor penentu kejayaan dan jatuh di suatu matlamadun, sebenarnya kita boleh katakan bahawa itu suatu pengiktirafan yang sangat-sangat lumayan bagi kita. Oleh kerana ini suatu ungkapan-ungkapan yang bagi kita rasa seronok menjadi orang muda. Dan kita rasa kita nak jadi kita muda. Kalau tanya orang yang sebesar yang sama ada pihak yang tidak dihadirkan musim ini pun tak ada yang lain.
lahir daripada kecaman lahir daripada keburukan yang berlaku dalam masyarakat. Kita bincang bagaimana peristiwa kebangkitan generasi umat Islam yang berjaya mengubah kota Konstantinopel. 200 tahun masa yang diambil untuk mereka menjadi berjaya. Kenapa nanti kita akan menantikan seorang tokoh yang ada